Dan ini udah jalan nih. Pandemi udah ntar lu. Ya, lu udah jalan. Dibuang sayang. Dibuang sayang, ya. Dadah-dadahan dulu, dadah-dadahan. Ini cek kamera. Cek kamera, ya dadah-dadahan dulu. Suara-suara, cek suara. Halo, halo. No. No. Cek suara dulu, cek suara. Cek suara. Ningko baba. Diong, diong, diong. Diong, dada. Oke, kita main. Kita main. Bodoh amat bang. Side MC vlog for y'all. If you want your dream, you gotta go and get it. Yeah, yeah, yeah. Thanks a lot. Setelah menjalin komunikasi dengan pihak Depok Vespa Club, akhirnya pada hari ini ditentukanlah syuting untuk Depok Vespa Club bersama dengan Said MC Vlog. Yeay! Untuk haters, komennya jangan yang nyakitin ya. Tapi gak masalah, yang pasti love haters. Jangan lupa di like setiap movie-movie dari gue ini. Supaya apa? Supaya gue menjadi lebih semangat untuk bikin video-video yang baru untuk lo bro and sis. Langsung aja kita sambangin markas dari Depok Vespa Club dan kita kulik apa aja yang telah dilakukan oleh Depok Vespa Club ini. Love. Ya 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 ya. Jarang orang bisa bareng dengan sepuh dari Vespa. Dan kali ini cuma di Depok Vespa Club gue bisa ketemu dengan yang namanya Aki Beto. Ini orangnya, lu sehat terus. Amin. Pokoknya panjang umur. Amin. Ya. Alhamdulillah. Biar bisa nyaksiin anak-anak Vespa solid, kagak ada berantem-berantemnya, bisa kerja bareng untuk kemajuan persaudaraan roda 2 Vespa di Indonesia. Ya? Aki ngomong dulu dong di sini. Makasih kan, divisi Depok Vespa Club maju terus. Yeay, mata kedepan ini, tidak korporat. Thank you. Ini orang ini, lu sehat terus, pokoknya panjang umur. Biar bisa nyaksiin anak-anak Vespa solid, kagak ada berantem-berantemnya, bisa kerja bareng untuk kemajuan persaudaraan roda 2 Vespa di Indonesia. Ya? Aki ngomong dulu dong di situ. Semoga sukses ini sih Depok Vespa Club pagi tuh. Yeay, dadah-dadahan, mata kedepan ini. Ayo. Ampun bang. Gue Septa, kata orang-orang sih jabatannya ketua kelasnya di divisi Depok Vespa Club. Ya udah, mudah-mudahan sih jabatan ini buat sementara, nggak mau buat abadi deh. Bodoh amat bang. Lanjut, ini ada pendirinya Depok Vespa Club, Ki Metal. Assalamualaikum warahmatullahi. Aneh pendiri divisi. Sekarang aneh jadi penasaran aja. Saya yang dikenali di Meta Depok Vespa Club. Semoga rekan-rekan semua sehat walafiat.
selanjutnya ya generasi yang saya pimpin biar maju semua. Iya, wah mantap nih, ciri khasnya metal kayak gini. Wih, metal. Gua resep tuh bang metal gayanya. Gua resep tuh gayanya bang metal. Mantap, iya. Ini ya, sekretaris ya, Pak Wakil. Pak Wakil Septa. Bawahannya Pak Ketua. Lanjut. 002. 002, kayak togel. Metal terus. Nah, ada lagi di sini kita punya humas dari Depok Vespa Club. Gue anaknya metal. Yang gede suaranya. Ini buat apa? Tuh ya. Nama gue Getek. Gue anak divisi Depok Vespa Club. Kalau mau nyari gue di divisi. Nomor gue register gue 021. Nomor IV divisi 162. Markas BC divisi Kemang Suatama. Ada di situ nomor teleponnya ntar nih ketua divisi yang baru. Namanya Septa Dipura, biasa dipanggil Buaya. Buaya darat biasa, doe. Ini generasi berikutnya. Namanya Rido. Biasa dipanggil Ido. Iya enggak? Gua anggota muda divisi, Bang. Oke, penerus bangsa. Penerus divisi. Belum kenal lain nih. Gua semuanya, gua anggota muda divisi. Nomor lagi. Sebagai apa lu di sini? Gua belum pengukuhan, Bang. Belum pengukuhan. Banyak yang bilang lu jadi sekretaris di sini. Entar lah. Lu kayak nyatet-nyatet kan kalau ini. Entar kalau pengukuhan baru gua jadi sekretaris. Oke, udah, Bang, gitu ya, Bang ya. Udah cukup. Udah. Deh. Udah. Segitu aja. 2019 ini divisi usianya 17 tahun. Insyaallah kalau emang ada rejeki, divisi mau bikin event. Gede. Insya Allah, mudah-mudahan. Ya Bang, Pak datang. Dimanapun bang, yang dengar, yang punya saudara, atau pengen kenal sama Depok, atau pengen jadi saudara sama anak-anak Depok, kita welcome. Silakan merapat. Jalan Kemang Raya, Raya nomor 46, RT2 RW5, Cilodong, Depok. Deh, gitu aja. Oke, thank you. Udah mulai nih. Ya. Oke, jumpa lagi dengan gua, Gwan Sekretaris Sejati. Gua berdiri di klub di Depok Vespa Club dengan ketua Septa Dipura alias Buaya. Ya. Udah, gitu aja dah. Ada. Jumpa lagi dengan gua nanti di lain waktu dan kesempatan. Gua Sekretaris Sejati. Lo, wis tak kandhani kok ngayal. Arepmu. Dadadan lu. Okay. Yo semuanya. Mantap. Nih, Bro Sis yang tadi gua udah bilang ke lo bahwa gua mau nyambangin markas dari Depok Vespa Club. Mana teriakannya? Ini lokasinya ada di sebentar gua tanya dulu yang di sebelah gue. Ya. Yeah. Lokasi di mana nih? Divisi Cilodong lah. Di mana? Coba ngomong di sana. Cilodong. Divisi Cilodong. Cilodong. Cilodong daerah mana? Daerah Kemang. Kemang. Jakarta Selatan. Nah, Kemang mana? Maksud Depok. Kemang Depok. Oke. Ini ntar gue belum tanya namanya siapa, ntar kita kenalan, ya. Yeah. Okay. Tepuk tangan dulu semuanya. Wih. Suasana Idul Fitri ya 2019. Ya kita maaf-maafan dulu. Minal aidin wal faizin. Ya. Maaf lahir batin, tetap jaga persaudaraan sebagai komunitas motor. Tepuk tangan. Ngomong-ngomong sembari makan aja bebas. Gue mau kenalan dulu. Ini namanya Depok Vespa Club, disingkat Divisi. Si, ada yang mau berbicara dulu pertama sebelum kita kenalan semua supaya teman-teman Bro NC juga tahu. Siapa yang mau berbicara pertama? Ini sebagai apa? Ketua. Ketuanya? Ketua apa nih? Ketua. Oh, ketua klub yang baru. Oh, ini dia nih. Lu ngomong ke sono. Ke teman-teman gue selalu baik sih. Ngomong. Gue Septa sebagai ketua kelas di Pop Vespa Club.
Ya, mudah-mudahan sih enggak apa-apa lah, masih ada regenerasi selanjutnya. Enggak apa-apa juga dia masih muda. Iya lah. Ayo maju. Ya tunggu, maju tuh. Belum lawas-lawas banget. Hei, maju terus. Jai, kopi, Jai. Tuh ditawarin kopi, tuh ditawarin kopi, ya kan? Kita masih suasana lebaran nih. Jadi bawaannya mau makan terus ya. Seru-seru banget ya. Gimana? Ini yang lain-lain boleh dikenalin dari siapa-siapa aja. Boleh, di samping kanan gua yang agak licin sedikit. Lagi kayak Bill Collins licin. Nih, kita lagi nge-vlog dia pakai helm. Lanjut, ayo. Ini siapa? 02. 02 ya. Nama gua Bule. Depok Vespa Club. Bule Depok Vespa Club. Nih mohon maaf nih, gua mewakili Bro Exis yang mau nanya. Oke. Sorry nih Bang Bro. Bule itu identik sama rambut. Nah, lu bagaimana taunya nih? Mohon maaf nih. Apanya tuh? Bulenya lu dari mana nih? Kata bapak gua mah dari kecil. Dari kecil emang udah bule. Jadi kita sepakat bahwa ini adalah bule. Selanjutnya. Sebelah kiri gua ada sekretaris divisi. Sekretaris. Lu ngomong sono. Kenalin diri aja. Gua Ido, Bang. Siapa ya? Ido. Ido. Iya. Oke. Nomor register 063. 063. Gua terhitung baru Bang di divisi, masih yang gua muda. Enggak ada gap kali di divisi ya gua rasa. Sama aja. Itu cuma nomor register, cuma hanya menandakan aja ya. Simbol. Simbol aja begitu. Oke, selanjutnya siapa-siapa lagi? Ada humas kita nih yang sering ada bidik bagian lingkungan masyarakat. Yang sering selalu sini. Halo, nama gua Getek. Yang biasa dikali, Getek itu identik ngambang. Nama gue itu topai. Getek juga ngambang. Getek juga ngambang. Iya, gua biasa dikenal sebutan Getek Divisi. Getek Divisi. Ah, biasanya gua basecamp-nya di Cilodong. Iya, kalau buat yang pengen kenal, pengen jadi saudara gue, merapat ke Depok. Oke. Di Kemang. Alamatnya. Jalan Kemang Raya nomor 46, RT 2 RW 5, rumah Bapak Arifin. Gak tahu gue. Bapak gue aman. Sorry. Salah nyebut nama bapak, kata salah, ya. Mekanik touring juga, kenalin diri aja langsung. Halo, nama gua Gon Skuter Sejati, dipanggil Gonrong. Gonrong dari Gonrong. Lanjut. Touring bagian travel gua dah, enggak ada capeknya. Emong terus. Tangan kagak boleh bersih ya. Jadi kalau makan disuapin. Coba suapin dulu. Oke. Thank you banget. Lanjutnya siapa nih? Ada rival di sini, juniornya Pak Wakil. Ngomong. Nih, ini rival anaknya bule, nih. Ya, tapi anaknya kagak bule. Konon nama bule itu dari ayah. Gitu ya. Anaknya bule, ngomong. Nih. Nari, jangan malu. Depan bapak jangan malu. Ngomong ini suara lu. Ayo. Ayo, rival. Ya. Dia kalah pamor sama bapaknya yang bule ini, ya. Yeah? Tapi kita tepuk tangan untuk kita semua. Dan satu lagi? Satu lagi nih, pendiri Depok Vespa Club. Bentar, ngomongnya di jauhan, maju dikit ya. Oke. Okay. Yeah. Ini orang tua ini orang. Ini orang tua. Eh, ini bagian dari salah satu. Dari ada beberapa pendiri-pendiri yang lain, tapi beliau merupakan maskot kita. Eh, kok maskot sih? Iya. Kalau maskot jadi stiker-stiker. Icon. Kalau maskot kecil. Bukan icon, Iron Man. Iya. Langsung ke, ngomong ke. Namanya siapa? Iya. Kimetal. Suaranya kencang, suaranya. Kimetal. Stiker, sorry ke, semari mobil ya. Ini gondrongnya asli apa wig nih? Mohon maaf ya. Asli lah. Coba kalau ditarik sendiri, ngikut gak? Oh iya, asli. Kalau gua yang narik, gua kurang ajar. Gini kagak boleh. Ini aki-aki soalnya. Ki, mau maki, mau pegang kunjungnya boleh ki? Boleh. Pegang kunjung jenggot. Coba ya. Maaf ya, gua mau akilin lu nih. Pegang kunjung jenggot. Ya, asli gak asli ketahuan. Coba ki ngomong ki. Asli kan? Oh, goyang. Goyang ya.
goyang-goyang, ini berarti asli. Ngomong dong, ngomong apa seputar dunia perskuteran, dunia Vespa, komunitas dan klub yang sekarang ini bagaimana sih? Aduh, jangan harapan lu apa sih mau? Harapan saya sekarang biar lebih maju dari yang kemarin-kemarin. Lah, kalau emang kita naik Vespa kan kita udah pasti maju, kita jalannya. Ya iya, dengan arti maju, Vespa yang maju. Misi-misinya itu. Misi-misinya? Iya. Woy, cakep bahasanya, teman-teman. Metal. Oh, gini. Metal. Oh gini, ayo semuanya, Kimeta! Kimeta! Meta! Kimeta! Meta! Sorry, ini kita ngebahas orang apa ngebahas klub ya? Oh, pendiri? Eh, lo jangan komentar yang kagak-kagak. Ini pendiri, jadi semaunya aja. Aki Metal! Metal! Aki Metal! Metal! Cakep, tos lo ki. Eh, ntar aja, kita kan lagi di sini. Aduh, orang ketua juga. Tetep aja lo kenal sama gue lo. Ya kan? Ki, yang penting lo panjang umur. Amin! Juga, ya. Solid. Dan jadi contoh, salah satu klub atau komunitas Vespa di Indonesia yang bisa menjadi contoh. Betul. Berbicara di PC. Kita berbicara di VC, artinya lu ketok tangan tadi. Selain lu ngumpul, selain lu ngulik Vespa lu yang masih platina, yang platina juga dulu ganti dengan CDI, apa aja sih yang lu lakuin? Siapa yang mekanik? Ayo mekanik. Siapa yang mau jawab? Iwan. Di DVC ini mungkin ada amal kan, charity ada? Mekanik. Ya, itu apa yang lu bilang? Yang udah dilakuin apa kira-kira? Kita beberapa kali. Suaranya boleh kencengin dikit? Ada baksos. Gua kenceng dulu. Kencengan lagi suara. Suaranya kayak gini? Iya. Kita beberapa kali ada baksos. Waktu itu baksos sama... Sorry, baksos ini apa nih? Bakso sosis atau apa nih? Bakti sosial. Oh, bakti sosial! Mohon maaf ya, kadang sekarang juga lagi banyak yang goreng-gorengan kan itu baksos ya, bakso sosis. Jadi kalau orang gak tahu itu bakti sosial ya. Oke, lanjut. Sambil touring, maksudnya bukan sekedar touring doang aja, kita udah ada ledang amal sendiri. Jadi punya baksos, sambil jalan-jalan. Selain itu, kita punya pengajian bulanan. Oh ada ya, divisi religinya, spiritual ya. Udah ya, masuk kolam 14 tahun, setiap bulan keliling. Oh ya, setiap bulan keliling. Jadi, udah masuk koran. Udah masuk koran, tuh. Jadi, di Radar Depok. Radar Depok, udah ada divisi spiritual, divisi rohani dari Depok Vespa Club ini. Ya. Setiap bulan coy! Setiap bulan tuh dengerin ya. Iya benar ya, setiap bulan. Nah, setiap bulan. Ya, setiap bulan ya. Arfi, fotonya masuk juga terus? Masih pak. Ada ya, pasti ada ya. Pasti ada ya. Di IG di PC, kalau nggak percaya dilihat di IG di PC. IG-nya apa ya, IG-nya? Instagramnya Depok Vespa Club. Depok underscore Vespa underscore. Disambung semua? Disambung semua atau pakai? Depok underscore Vespa underscore Club. Oh oke. Okay. Cari Depok kamu juga ada. Nanti lu bisa langsung follow di situ ya, lu bisa lihat apa aja kegiatan dari Depok Vespa Club ini. Selain itu, gue denger ikutan balap juga ya, drag ya. Drag. Sebelumnya kita pernah road race. Oh, road race ikutan. Road race ada motornya nggak di sini? Motornya kebetulan kita jadiin motor freestyle sekarang. Bukan, yang motor dragnya itu ada? Kalau drag ada. Mana dia motornya? Di belakang nih. Oh, ini dia. Nah, oh, ini dia nih. Coba pinggir lu. Nah, coba majuan dikit nih kelihatan kan di sini. Sini. Nah, sini majuan dikit, motornya majuin aja, motornya majuin. Dorong aja ya motornya biar orang kelihatan. Ya, ini jadi kita untuk vlog kali ini kita tetap duduk diam, jadi teman-teman yang bergerak ya. Jadi benda yang bergerak kita tetap diam. Sini. Awas jangan hilang dari frame, majuan. Baik. Mantap enggak? Ini motor drag-nya. Ini drag Vespa ya? Sasis dipanjangin. Sasis dipanjangin. Sasis dipanjangin, mantap dikurangin. Keren banget. Gokil banget. Ada spek-spek yang bisa boleh ditahu enggak atau apa? Kalau lebih spek lengkapnya sih, mekaniknya sebenarnya orang Cilodong sendiri juga. Ya, oke. Okay. Nah, ban kelihatan tuh. Iya dong, orang sama orang Cilodong juga. Kebetulan memang naruh di sini, kebetulan kita punya tempat. Banyak di sini tuh kita ini spesialnya ini dia pakai blok ninja. Oh, blok ninja. Blok ninja. Berarti CC berapa nih? Kalau dihitung itu udah 200 lebih. 200 lebih ya? Iya. Ikutnya di bracket berapa? FFA. Oh, free for all. Gokil, udah gak main bracket lagi tapi langsung free for all untuk kategori skuter, drag, bike ya. Thank you banget, udah prestasi pastinya. Thank you banget, yuk tepuk tangan untuk kita semua. Satu lagi, ini boleh ditaruh dulu. Ikut dunia sinetron gak? Atau apa, freestyle atau apa mungkin? Kalau dunia sinetron, kemarin kebetulan pas di awal-awal itu kita pernah awalnya FTV. FTV? FTV, pernah. Pakai motor yang mana? Kebetulan ada Vespa tahun 61
pasti awal-awal dulu. Fotonya ntar ada? Ada. Boleh kirim ke gue ya. Gue kasih lihat. Terus ada apa lagi? Untuk freestyle-nya pakai apa? Freestyle kita kebetulan sendiri pakai Vespa Sespan. Sespan. Yang ada gandengannya. Video-videonya ada? Ada. Nanti apa? Boleh dikasih ke gue, nanti gue kasih lihat ke lu juga ya. Francis. Dan untuk sinetron apa selain yang tadi lu bilang? Sinetron kita paling hits ini selama 2 tahun dari tahun kemarin sampai tahun ini di Amanah Wali. Vespa Sespan juga. Sespan juga? Nanti dokumentasinya lu ada internal? Banyak. Nanti lu kasih ke gue beberapa supaya menjadi pembuktian bahwa yang kita bicarain ini, bahwa Depok Vespa Club ini tidak omong kosong doang. Duh! Emang ada buktinya. Bukankah begitu? Duh! Bukankah begitu? Duh! Edo pakai metal? Metal! Metal! Tangan dulu sedikit, kita tepuk tangan dulu sedikit. Oke! Ini pokoknya ini keren banget. Ini gue respect. Dan gue sendiri pun juga sekedar informasi aja, pertama kali gue belajar naik motor pakai Vespa tahun 62 bokap gue telur asin. Ya, yang namanya kita masuk gigi 1, tak masuk. Kita masuk ke gigi 2, gigi 2-nya cuma dikit langsung ke 4. Ya. Waktu itu feeling gua mana? Iya, benar ya? Kalau lo bilang langsung ke gigi 2, lo bohong. Pasti lo langsung 3 atau 4. Dan di situ kita belajar, dan yang paling gue sebel dari Vespa adalah ban belakangnya pecah. Bukan mogok, ban belakang pecah mesin nyala. Lu dorong deh tuh. Dan konon Vespa tuh punya ban serep, tapi ban serep lu catet nggak pernah dipakai. Oke, gue rasa itu aja dulu, dan gue bangga banget bisa boleh datang ke markas dari Depok Vespa Club Cilodong Depok ini. Terima kasih banyak. Respek yang terbaik dari gue. Oke. Mendapat juga salam dari rekan-rekan bikers komunitas klub yang terbaik. Salam satu aspal untuk Depok Vespa Club, dan tolong dong satu kalimat dari siapa aja, suaranya kencang, berbicara untuk komunitas dan juga klub bermotor roda 2 yang ada di Mas. Ya, silakan ngomong satu kalimat aja yang kencang untuk kita semua. Maju dikit. Ayo, semangat. Persaudaraan tetap, persaudaraan. Gua artiin persaudaraan tetap persaudaraan. Artinya harus ada artinya. Selama kita satu aspal, kita harus bersaudara. Nggak peduli kalian motor apa, kalian warga mana, tetap satu aspal, persaudaraan. Yes. Persaudaraan dengan landasan merah putih pasti. Merah putih. NKRI. NKRI. Harga mati. Harga mati. Merah putih kita, ya. Jadi begitu aja dulu, Bro and Sis. Thank you banget sekali lagi. Minal aidin wal faizin di suasana Idul Fitri 2019 ini yang masih kental. Kita boleh sedikit tahu lagi tentang Depok Vespa Club. Ini di belakang ya. Apa sih? Apaan tuh belakang? Enggak tahu. Oh, ada. Buka. Eh, terbujuk Vespa semua. No dia. Coba lipat-lipat dulu tuh. Semuanya komplit banget, Itu Vespa yang lu bilang kali ya tadi ya? Oh, ini gokil banget. Men. Ternyata di belakang banner itu adalah gudangnya Vespa. Jadi gua mau kasih tahu lo, Depok Vespa Club bukan cuma punya satu motor, tapi lebih dari 20 motor. Tepuk tangan kita. Bang, cabut-cabut tahun ya? Tahun ini cabut-cabut. Yang paling tua lu punya tahun berapa? 61. Yang paling barunya? Paling barunya 95 lah. 95 ya, jadi dari 61 ke 95 lo tau sendiri kan, lo hitung sendiri. Baik, itu aja dulu. Dadah-dadahan untuk penonton vlog gue, Bro and Sis. Thank you banget. Jangan lupa like, kasih jempol ya. Like. Said MJ Vlog ini, terutama vlog yang ini, Depok Vespa Club. Subscribe juga, jangan lupa share dan juga komen dengan gue, Sang Idola MC di Said MC Vlog. Terima kasih, mata kedap kedip, lidah keluar. Dah. Gituan. Lu diem aja.
Hati-hati.